Berikut hasil lengkap babak 16 besar hari ketiga Yonex Taipei Open 2024 hari Kamis 5 September 2024. Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani peringkat 34 dunia melaju ke babak 8 besar setelah mengalahkan tunggal putri Malaysia Kosona Selvadurai 2 set langsung 8-21 dan 16-21. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan kalah rubber set dari tunggal putra Taipei Lee Chia Hao dengan skor 21-18, 20-22 dan 17-21. Johannes Saut Marcelino kalah rubber set dari tunggal putra Malaysia Justin Ho dengan skor 21-12, 9-21 dan 14-21. Ganda putri Indonesia Febriana dan Amalia Cahaya Pratiwi menang 2 set langsung atas ganda putri Hong Kong Pan Kayan dan Yao Maoying dengan skor 21-11 dan 21-2. Ganda putri Indonesia lainnya Jessica Putri dan Feby Setianingrum menang 2 set langsung atas ganda putri Taipei Lin Xiaomin dan Wang Yuqiao 21-18 dan 21-15. Ganda putri Indonesia Lanitria Rachel Alisa Ross kalah 2 set langsung dari ganda putri Jepang Mizuki Otake Miyu Takahashi 12-21 dan 14-21. Dan ganda putra Indonesia Rahmat Hidayat dan Yeremia Erik Rambitan kalah 2 set langsung dari ganda putra Taipei Chu Xiang Chie Sao Huang Cui 21-10 dan 21-15.